Ya, kembali lagi bersama dengan Mas Bejo di iBejo Channel. Kali ini Mas Bejo mau bikin video Honda Beat Street warna silver. Jadi melengkapi Honda Beat Street yang sebelum-sebelumnya Mas Bejo rekam ya. Kalau Honda Beat Street yang pertama kali Mas Bejo rekam itu kan yang warna hitam Dove, lalu ada warna kombinasi hitam dan silver, dan yang kali ini adalah warna silver yang oleh Honda sendiri itu dinamakan Honda Beat Street yang namanya Street Silver. Nah, kayak gitu ya. Yang belum subscribe monggo di subscribe di iBejo Channel. Yang sudah subscribe, Mas Bejo ucapkan terima kasih. Kalau membicarakan Honda Beat Street itu variannya atau tipenya ya cuma satu aja ya. Jadi kalau yang Honda Beat biasa itu kan ada yang CBS, ISS kalau atau apa. Kalau yang Honda Beat ya ya ini aja. Jadi warna aja yang membedakan. Dan kalau untuk warna yang silver yang ada di video yang kali ini Mas Bejo jelaskan itu kan mempunyai kesan atau mempunyai aura dan vibe yang berbeda ya, atau warnanya ya lebih elegan kalau menurut Mas Bejo dibandingkan yang hitam. Kalau yang hitam itu kan garang, seram, dan kahar. Kalau yang warna kombinasi hitam dan silver itu kan lebih ke unik ya, unik dan terkesan ke anak muda, teenagers lah ibaratnya. Kalau yang ini lebih ke dewasa. Honda Beat Street adalah Honda Beat untuk cowok, Honda Beatnya cowok. Meskipun pada dasarnya ya kalau dipakai perempuan juga nggak apa-apa juga. Mas Bejo akan jelaskan lebih detail seperti biasanya, dan tidak lupa akan menyantumkan atau memberitahukan kalian harganya berapa nanti di akhir video. Yang pertama yaitu dari sisi ban. Bannya itu sudah menggunakan ban tubeless dengan desain velg yang sporty, yaitu ban yang memberikan kesan itu lebih percaya diri dalam berkreativitas dan kemanapun berketampilan yang semakin keren. Dengan kombinasi ban tubeless dan warna yang silver ini, Honda Beat Street ini akan lebih memberikan ketertarikan dalam lampu merah atau dalam saat kalian berkendara. Lampu depannya sudah LED, sama seperti Honda Beat lainnya, karena Honda Beat yang terbaru atau Honda Beat New, Honda Beat yang terbaru keluarganya Beat itu kan semuanya mulai tahun ini, mulai yang model ini kan sudah LED semua ya. Terus selanjutnya ada rak ganda yang serbaguna, dan yang pasti adalah naked handle atau setang setirnya itu yang telanjang dengan tuas pengunci rim. Naked handle-nya yaitu naked handle yang keren, kokoh, cowok banget, serta menggunakan digital panel meter atau speedometernya itu sudah digital sehingga memaksimalkan gaya streetmu. Semakin street membuatmu bisa lebih keren. Tidak lupa juga dilengkapi dengan combi brake system atau CBS. Jadi semua motor matic Honda hampir rata-rata ya, sebagian besar termasuk Honda Beat Street ini sudah menggunakan CBS atau combi brake system, yaitu fitur canggih yang memudahkan keseimbangan pengereman roda depan dan belakang secara tepat, lebih praktis serta nyaman di semua kondisi jalan. Setelah itu ada secure key shutter dengan seat opener, yaitu pembukanya atau buka joknya itu, bahasa Inggrisnya itu buka joknya lewat ngarep, right? Jadi nggak perlu copot-copot kunci dan seperti Beat yang lawas ya. Jadi ini lebih maju ya, memang karena perkembangan zaman sudah harus seperti itu ya, yaitu semakin mudah hanya dengan sekali tekan untuk menyimpan barang-barang favoritmu di jok. Luas bagasinya itu 12 liter, jadi sekali ada tempat buat barang lebih banyak dengan kapasitas bagasi yang lebih besar, yaitu bagasinya 12 liter, sama kayak Beat ya, sama kayak Beat, sama kayak Beat Street yang warna-warna yang lain. Honda Beat Street warna silver ini bagasinya juga sama, isinya 12 liter dengan tangki bensin, isi bensinnya, BBM-nya itu 4,2 liter dengan keiritan yang tidak bisa dipertanyakan ya, namanya motor bebek matic ya pasti irit juga. Dengan isi bensin yang 4,2 liter itu, kapasitas tangki bahan bakar yang lebih besar membuat lebih nyaman saat berkendara lebih jauh dan nggak bolak-balik belok ke pom atau SPBU ya. Cuman kalau kalian
lagi belet pipis ya, atau lagi pengen BAB ya, ke pom juga nggak apa-apa meskipun nggak diisi bensinnya. Terus yang terbaru, dan Mas Bejo ulangi lagi, selalu ulang-ulang dalam setiap video, dalam beberapa video tentang Honda Beat ini, yaitu rangkanya udah ESA bro, yaitu semakin lincah berkendara dengan frame berteknologi baru sehingga motor mudah dikendalikan di segala kondisi jalan. Jadi rangkanya itu sudah kembar sama Genio, nggak hanya rangka, velgnya juga sama dengan Honda Genio dan Honda Beat lainnya. Velg, rangka, dan dalam-dalamannya itu hampir sebagian besar itu mirip, dengan cakramnya itu depan aja dan yang belakang masih tromol saja. Terus pijakan kaki aluminium, pijakan kaki untuk boncengers atau footstepnya itu yang membedakan Honda Beat Street dengan Honda Beat yang biasa, itu kan pijakan kakinya itu aluminium gitu loh bro. Selanjutnya ada standar samping otomatis mati, yaitu mesin tidak dapat dinyalakan saat standar samping dalam posisi turun sehingga mencegah pengendara lupa menaikkan standar samping demi keamanan dan keselamatan pengendara. Di Jember sendiri ya, kalau Mas Bejo ungkapkan harganya itu karena Mas Bejo tinggalnya di Jember, di kota Jember, lebih tepatnya di MPM di Diponegoro Jember bersama dengan Mas Hardi, itu harganya Honda Beat Street ini harganya adalah Rp18.665.000. Jadi OTR Jember ya bro ya, Jember Jawa Timur. Di kota-kota kalian, di tempat-tempat kalian ya tergantung kebijakan dari dealer itu sendiri. Dan kalian kalau pengen pesen atau tanya-tanya lebih jauh tentang Honda Beat Street maupun Honda-Honda yang lainnya, motor-motor Honda yang lainnya, kalian bisa hubungi Mas Hardi, nomornya seperti di layar atau di deskripsi di bawah di MPN di Diponegoro Jember. Bagaimana pendapat kalian tentang Honda Beat Street warna silver ini, mewah dan bisa menarik perhatian? Apa kalian suka atau lebih suka Honda Beat Street yang warna hitam atau yang warna kombinasi hitam dan silver atau apa ya, tulis di kolom komentar di bawah. Mungkin sampai di sini dulu video Mas Bejo, mohon maaf kalau ada salah kata. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di iBejo channel. Salam iBejo channel. Terima kasih.